Astaga, kamu Hana kan? Kathy, aku. Anyway, udah merit belum? Tolong di ruangan ini kita hanya berbicara soal medis saja. Waduh, Hana. Sorry. Sayang, ini ya. Dokter aku udah datang. Oh ya. Waktu kamu tinggalin aku merasa kehilangan dan masih berharap kamu buat balik lagi. Maaf, Malik. Aku menjadi mualaf karena keinginan aku sendiri untuk belajar Islam. Aku mau menikah sama kamu karena aku masih cinta sama kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi anak yang soleh, nak? Siapa namanya? Altan Maliki namanya. Nama yang bagus. Aku gak bisa kayak gini terus. Semakin kesini aku semakin ngerasa bersalah sama Hana. Gak nyangka aku. Sejahat itu kamu ternyata. Jahat banget. Han, aku bisa jelasin semuanya. Udah. Gak usah, lanjutin aja. Itu Altan nangis biar aku. Itu kan anak aku. Gak boleh ngurus anak aku sendiri. Kan aku ibunya. Poligami itu gak pernah bisa lepas dari yang namanya kebohongan. Buktinya, bapak nyuruh kita bohong. Gak abis, Pak. Iris kupingmu ya, kalau mereka tuh bakal akur. Harusnya aku tahu sih, kamu emang gak pernah bisa berhenti cinta sama Malik. Dan aku sadar. Kamu gak bisa hilang gitu aja dalam hidup aku.